Ya ya. Oh, jenenge anu ta. Yo. Halo guys, ya. Hari ini kita akan bolang kendaraan-kendaraan sawit ya yang ada di daerah saya. Semoga dapat menginspirasi para petani sawit lainnya. Ikuti keseruan bolang hari ini. Oke. Okay. Wah, ini bengkelnya tapi saya masih tutup nih. Nih. Modifikasinya seperti ini. Tuh masih ada dua lagi. Ini mau dimodif seperti ini juga ini dua ini. Wah, ini lagi. Wah, ini untuk pengangkut sawit juga, Mas Bro. Wah, keren ya. Rodanya. Saya pakai roda ini dia. Waduh, junior saya. Wah, pakai gearbox juga, Mas Bro. Ada gearboxnya. Wah, keren ini jadinya. Bagaimana ini nanti jadinya? Tangkinya menggunakan ini nih. Ini GL nih. Orangnya nggak ada sayang. Pulang yuk, orangnya nggak ada. Angkongnya ban kecil apa besar nih ya? Oh iya, ini angkongnya pakai ban besar nih ya. Kalau kecil ini pasti nancap nih di tanah gambutan. Wah, itu juga mau dirombak mungkin. Oke lah ya. Bolangnya ke bengkel seperti ini. Orangnya tidak ada. Cepat anak pesantren daripada ini. Wah. Mesinnya Honda, Mas Bro. Nah. Bannya ban traktor. Double 2. Guys, ini bang, rekam-rekam. Ini bang, guys. Kemaruk. Awas, kan ini bapak itu amat. Bapak itu amat. Gue aku sih dendam. Aku dendam. Oh, goni gini deh mayune menjopo 5 sentinan ya kanan kiri nah iki jadi orang anu ni asiki enggak perlu awakmu tambah sing kuwi. Nah peleke kae engko nek salah engko tak goleke ngene Pak Sirus ya kan nenek iki ne nah digawe sing besi wae iki ya. Jadi ngeresi penak tambah kokoh kuat gitu. Oh, ini kan nano alah penting jari-jari ini mawon ini penak. Nggih, niki penak niki Pak De. Nyemprot-nyemprot itu penak. Ini motor dirombak ya nih. Bannya ban traktor. Keren.
Wow, soknya pun double. Depan ada, nih, belakang pun ada dua sok. Oke, kita tariknya ini 4-6 ya. Kendaraan super ya, di tanah gambut. Kalau yang kemarin keranjangnya ini menggunakan besi, sekarang menggunakan drum ya. Banyak besar untuk sok 2 berarti 4 kanan kiri ya. Ini keranjangnya seperti ini. Ini ya, satu drum dibelah menjadi 2 ini. Ini untuk muatan lebih banyak ya. Berondolan pun tidak akan jatuh ya. Ini kita lihat ya, ini lebih kuat ya. Nah, bentuknya seperti ini dari jauhan ya. Tenang ya Pak D, kita tak ketok ke wong nih. Itu mas. Tunggu dulu yang ini yang ngantik Pak D. Ya, waduh, memang luar biasa Pak Diakis sih. Sini deh. Gerbuknya mobil. Ini dia. Wow, pakai gandengan mas bro. Lihat sempurna sekali nih. Wah, wow. Ya ini ya kendaraan-kendaraan unik yang ada di tempat saya ya ini ya. Wow, sip bro, sip. Gak sia-sia kita bolang hari ini. Iya. Cite nah Pak De. Pokoknya lebih lah Pak De. Kendaraannya ya yang digunakan ya. Berping. Wah, kalau nggak ada ban seperti ini nggak bisa lewat nih ya. Apalagi musim hujan ya. Pekakasnya seperti mobil. Ada pedang. Ini muatan sampai 6 sampai 7 kintal nih ya. Nih, cocok medannya untuk seperti ini ya. Oh, my God.